Okinawa, Jepang jadi salah satu daerah yang dikenal memiliki umur panjang. Pola makan hara hachibu konon jadi rahasia mereka. Hidup sehat dan berumur panjang diidamkan banyak orang. Pola makan yang tepat bisa membantu mewujudkan harapan tersebut. Okinawa, Jepang sendiri merupakan salah satu daerah yang masuk ke dalam Blue Zone. Nama terakhir merupakan istilah untuk wilayah dengan angka populasi yang berumur panjang. Pria Okinawa misalnya rata-rata hidup hingga usia 84 tahun. Sementara perempuan di sana memiliki angka rata-rata usia hingga 90 tahun. Salah satu rahasianya adalah kebiasaan makan bernama hara hachibu. Hara hachibu berarti makan hingga 80% merasa kenyang. Meski muncul sejak 300 tahun lalu, namun istilah ini masih populer di tengah masyarakat Jepang. Dengan makan hingga 80% kenyang, seseorang mungkin mengalami lebih sedikit ketidaknyamanan dan mengurangi ketegangan pada sistem pencernaan. Mirip seperti mindful eating, hara hachibu mengajak orang untuk menaruh perhatian penuh pada apa yang mereka makan. Dengan fokus pada rasa, tekstur, dan aroma makanan, seseorang bisa cepat merasa kenyang dan pas. Mindful eating juga bisa menjadi komponen penting untuk manajemen berat badan, alih-alih diet ketat yang membatasi asupan makanan tertentu. Hara hachibu bisa lebih berkelanjutan dan menyehatkan. Kebiasaan makan hara hachibu dinilai sebagai mindful eating versi Jepang yang mampu mempertahankan 1.900 kalori saja yang masuk ke dalam tubuh dalam sehari. Lalu, bagaimana cara menerapkan konsep hara hachibu ala Jepang ini? Berikut caranya. Makan dengan perlahan. Makan dengan perlahan akan mempermudah pencernaan mencerna makanan. Hal ini akan membuat tubuh merasa lebih kenyang walaupun hanya makan sedikit. Fokus pada makanan. Punya kebiasaan makan sambil menonton televisi? Ternyata hal tersebut dapat membentuk kebiasaan makan yang tidak sehat. Makan sambil menonton televisi membuat fokus Anda terbagi dua. Padahal, dengan fokus pada makanan, tubuh akan merasa lebih kenyang dan mengontrol porsinya. Gunakan alat makan ukuran kecil. Menjaga porsi makan adalah pola hidup sehat, namun cukup sulit diterapkan. Menggunakan alat makan kecil akan membantu Anda dalam mengatur porsi makan. Jika Anda ingin menerapkan hara hachibu sebagai strategi diet, sebaiknya tetap dalam kontrol dan pemantauan dokter.